Ayo serang aku, Gendrawan. Tidak, tidak. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Cepat! Mereka dalam perjalanan pulang ke Malopati. Mereka mendengar bahwa Putra Dinda Prabu, Pangeran Angin Kusuma, dan Raden Danurwenda belum kembali. Jadi Ramajagandi memutuskan untuk kembali pergi mencari mereka. Benar begitu, Sudawirat Lokahita. Benar, Gusti Prabu. Dan Raden Ramajagandi berjanji untuk tidak kembali sebelum menemukan apa yang dicari, Gusti. Iya, Gusti. Kami sudah berusaha untuk mencegahnya. Kami menyarankan agar Raden Ramajagandi menghadap dulu Gusti Prabu dan Gusti Patih. Tapi... Mohon maaf, Gusti. Kami benar-benar tidak mampu mencegahnya. Sayang sekali. Kalau saja aku sudah bertemu dengannya. Keberadaan mereka? Di mana mereka sekarang? Mereka berada di tengah perang saudara, Kanda. Sebuah perangan. Perang saudara. Maksud Nanda Prabu, mereka berada di antara Parang Gubardo dan Parang Sabrangan. Begitu. Paman Pinis Purik Maseta benar. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak terlibat dalam peperangan itu. Prabu Angling Dharma berhasil menemukan keberadaan putra-putranya setelah menerima petunjuk misterius yang menyiratkan keterlibatan mereka dalam konflik besar. Ternyata, kedua putranya berada di pihak yang berseberangan dalam peperangan yang sama. Menyadari bahaya yang mengancam, Patih Batik Madrim dengan sigap menyarankan kepada Prabu Angling Dharma untuk segera bertindak dan melindungi mereka dari kehancuran. Menyusul mereka berarti kita melibatkan diri dalam perang saudara. Bagaimana menurut kalian? Benar, Gusti Prabu. Benar, Gusti Prabu. Ah, tidak, Dinda Prabu. Kita datang tidak untuk berperang. Tapi kita datang untuk mendamaikan mereka yang sedang berperang. Ingat, Dinda Prabu. Kalau Pangeran Angin Kusuma dan Raden Danurwenda terlibat dalam posisi yang berlawanan, salahkah kita? Kalau kita mendamaikan mereka, Dinda Prabu. Kanda benar. Alasan kita cukup kuat. Kita datang memang untuk urusan anak kita, bukan untuk mereka. Tapi bagaimana dengan Malwapati? Kalau kita berdua harus pergi. Berhenti semua. Aku Priya Mitra dan ini Padmasari istriku. Oh, kalau begitu kalian yang kami cari. Tolong tunjukkan padaku di mana akar tali jiwa dan daun sanggup besar berada. Akar tali jiwa, daun sanggup besar? Iya, kami tidak pernah mendengar nama itu. Iya. Pergilah. Baik. Padaku, kalian boleh berpura-pura. Tapi jangan kalian lakukan pada Yang Mulia Singa Maruta, Raja Samuka. Mana paman? Tidak tahu. Tidak kelihatan. Di mana dia? Patangga. Bagaimana? Saya tidak apa-apa, Gusti. Apa mereka sudah tahu untuk apa kita ke sini? Sudah, Gusti. Tapi mereka tidak mau menunjukkan di mana akar tali jiwa dan daun sanggup gesang itu berada, Gusti. Kalian tetap tidak mau mengatakan di mana akar tali jiwa dan daun sanggup gesang berada? Bagaimana kami mau menunjukkan kalau nama itu baru kami dengar hari ini? Kalian bohong. Kami bicara apa adanya.
Dia bohong, Adi Prabu. Katakan sekali lagi, di mana akar tali jiwa dan dalam sanggup gesang berada? Kami tidak tahu. Di padepokan ini. Kami tidak tahu. Bohong! Kami tidak tahu. Dasar pembohong! Hancurkan mereka! Siap! Cari tanaman itu! Laksanakan perintah yang mulia! Maju! Iya, Yang Mulia. Saya bosan kalah, Tuan. Saya tidak mau kalah lagi. Cepat, gunakan sihir, Tuan. Baik, Yang Mulia. Kalau Nyi Jantur bisa bikin anak buah kita punya beku, saya juga bisa, ya? Ya, permisi. Sanggup gesang berada, agar Suliwa tidak bisa mendapatkannya. Selamat beku, tuan-tuan, eh? Tidak akan ada yang bisa mampu melepas tuan-tuan dari sihir saya, eh? Hai, tidak. Kalian tidak perlu masuk. Kalian tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, beritahu aku. Baik, Yang Mulia. Itu di sini, Yang Mulia. Kita cari saja. Kalau menemukan tumbuhan aneh, beritahu aku. Nahi-nahi, eh. Puku-puku-puku apa ini, eh? Puku-puku, eh? Bukan, Tuan. Ini daun dan akar-akar yang sudah saya kenal. Ini bahan jamu pegelinu. Jamu pegelinu? Iya. Tuan! Ketemu buaya! Tuan! Tuan! Iya, Tuan Bahadur. Ini pasti pohon akar tali jiwa dan daun sanggup gesang itu, eh? Betul, Tuan. Kelihatannya pohon inilah yang kita cari. Bagaimana, Yang Mulia? Sebaiknya kita hancurkan saja, Yang Mulia. Jangan. Siapa tahu tanaman ini berguna buat kita. Kita bawa saja ke pusar angin. Betul, Adi Prabu. Ya, kalau begitu, tunggu apa lagi, eh? Sudah dapat. Calo, eh? Ya. Gunung Kencana tinggal satu desa lagi. Jagat, ayo cepat. Ya, ya.
mengalahkan mereka. Ayo, kita baca mantra. Mereka akan menyihir kita, Paman. Iya, aku tahu. Hadapi. Jadilah kakak. Nyi Jantur. Kita pergi, Yunda. Nyi Jantur. Dengan gaya bicara yang kocak, Nyi Jantur sekali lagi mengingatkan Suliwa akan pentingnya bertindak cepat dalam menghadapi ilmu sihir. Ia menegaskan bahwa untuk melumpuhkan kekuatan sihir, Suliwa harus langsung menyerang saat musuh mulai melantunkan mantra-mantra. Mantra tersebut tak boleh diselesaikan oleh musuh, karena dapat menimbulkan bahaya besar yang mengancam nyawa. Oh iya, Nyi. Saya baru ingat, Nyi. Tapi... siapa? Sudahlah, mereka juga sudah kabur. Tapi ngomong-ngomong, kalian ini mau kemana? Kami mau ke Gunung Kencana, Nyi. Ada sesuatu yang harus saya tanyakan kepada Priyamitra dan Padmasari. Iya. Kebetulan, saya juga mau ke sana. Kelihatannya memang ada sesuatu yang terjadi di sana. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Ayo, Nyi. Kalian naik kuda, saya naik lesu. Iya. Baik, Nyi. Iya. Baik, Nyi. Mari. Silakan. Bapak. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Yunda, kami bermaksud balas dendam menghajar Suliwa, Bopo, tapi kami gagal lagi. Apa Yunda Kanti lukanya parah? Iya. Bopo bisa menghentikan darahnya yang mengalir. Tapi penyembuhannya tetap Kisar Dulo Yudo ahlinya. Lalu bagaimana, Bopo? Haruskah kita kembali ke Sawo Pitu menemui Kisar Dulo Yudo? Demi kesembuhan Kantil, apa boleh buat? Ibu Yunda. Tarik nafas. Tapi kembali ke Sawo Pitu sama dengan bertemu kembali dengan Romo Prabu Baka, Bopo. Apa salahnya? Bopo akan kembali tersinggung dengan pernyataan-pernyataan Romo. Demi kesembuhan Kantil, Bopo akan menahan diri. Lebih baik kita cepat bawa Kantil ke Sawo Pitu sebelum terlambat. Tidak ada yang terlambat, Segawon Lanang. Aku sudah ada di sini. Kisar Dulo Yudo. Ya, ini aku. Aku bersama Ki Payung Sarogo. Prabu Bakalah yang mengirim aku dan Adi Payung Sarogo ke sini. Mari, Ki. Mari. Silakan. Silakan, Ki. Inilah yang disebut Tegolarane ora Tegopatina. Ternyata firasatnya betul. Anaknya sedang menderita luka parah. Aku akan mencoba mengobatinya. Semoga belum terlambat. Teguh dan murid-murid Padepokan, Nyi. Itu Priyamitra dan Padmasari. Kenapa bisa begini, Nyi? Sihir. Hanya sihir yang dapat membuat mereka menjadi begini. Apa maksud semua ini? Siapa yang melakukannya, Nyi? Hanya orang yang menguasai ilmu sihir tingkat tinggi yang mampu melakukan tindakan semacam itu. Dan meskipun demikian, Nyi Jantur dengan mudahnya mampu membebaskan mereka semua sesuai permintaan Suliwa. Tiamitra, Padmasari, dan seluruh penghuni padepokan Gunung Kencana pun berhasil dimerdekakan. Namun, ada konsekuensi dari tindakan tersebut. Sihir yang mengikat mereka telah mengganggu saraf pikiran, membuat mereka menjadi gila dan saling mengincar nyawa satu sama lain setelah dibebaskan. Maksud Nyi Jantur apa? Lihat saja. Begitu mereka lepas dari kebekuan mereka, mereka akan menyerang siapa saja yang ada di hadapan mereka. Saya tetap belum paham maksudnya, Jantur.
Nah, coba lihat. Bangun kalian dari sihir beku. Mama, apa yang harus kita lakukan? Apa kita diam saja? Kita lihat saja. Ki Jantur pasti tahu cara mengatasi mereka. Ingatkan Teguh, Nyi Jantur bukan musuh. Nyi Jantur sudah menolong mereka dari kebekuan. Cepat dia. Itu Nyi Jantur, Teguh. Hei Teguh, berhenti. Nyi Jantur yang membebaskan kita dari sihir beku Bahadur. Maafkan kami, Nyi Jantur. Tidak apa. Yang jelas, kalian sudah bebas dari sihir beku yang bisa membunuh kalian. Jadi sihir beku itu bisa membunuh kami, Nyi Jantur? Ya iya. Kalau saya datang terlambat. Kurang ajar. Jadi Bahadur benar-benar menghendaki kematian kami. Priya Mitra, Bahadur dengan siapa ke sini? Dengan Singa Maruta, Singa Mandala, dan para prajurit pusar angin. Untuk apa? Tidak jelas. Tapi Singa Maruta mencari akar tali jiwa dan daun sagep gesang yang katanya ada di padepokan ini. Aneh. Sangat aneh. Dari mana mereka tahu adanya akar tali jiwa dan daun sagep gesang itu ada di sini? Kakang Suliwa kemari untuk mencari akar tali jiwa dan daun sagep gesang yang mereka cari. Iya. Saya pun sedang mencarinya. Apa kalian tahu? Tidak, kami tidak pernah tahu kalau di padepokan ini ada akar yang namanya tali jiwa dan daun yang namanya sanggup kesang. Asrama berantakan! Celaka!